Tanpa disengaja, tersangka ini menendang gelas yang berisi kopi milik korban. Karena kemudian mengenai kakinya korban. Spontan korban marah dan memaki-maki tersangka. Akhirnya karena merasa dimarahi, sakit hati, akhirnya tersangka meninggalkan tempat tersebut, melintang ke dalam mobil truk. Kemudian di situ tersangka mengambil pisau, kemudian dari belakang tersangka menembak korban.